resep saya telur dadar sambal mata. Sambal matanya ada di resep berada hari sebelum-sebelumnya ya, dicek ya. Ini sambal mata, nah, saya pakai 2 butir telur. Jangan ya, kulitnya ke bawah sedikit. Oke, oke, kita pecahkan telurnya. Setelah itu kita pakai ini, Royco. Royconya kira-kira daun bawang yang sudah diiris. Kalau daun bawang mau awet, habis diiris kita masukkan kantong plastik seperti ini. Jadi mereka tetap segar. Lalu nggak bisa kasih garam ya, karena sambal mata udah ada rasa. Jadi masukkan sambal mata. Kalau yang suka pedas, boleh siap-siap makan. Favorit apa tuh, ada sambal mata ini lezat banget, apalagi jadi sambal mata awet ya. Kalau kita mau bikin, taruh di wadah seperti itu, di satu macam kulkas, jadi dia awet. Kita pasti buat keluarin dari kulkas tadi. Resepnya lihat di hari burger sebelumnya ya. Oke, kita gunain ini supaya rata, rata. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita balik seperti ini. Ya, ini belum kembali, kita balikan posisi yang putih ke dalam. Oke, seperti ini. Kira-kira telur ya, kita balik lagi sampai gosong. Oke, sudah hampir matang. Kalau ada telur ini nggak usah terlalu banyak minyaknya ya guys, soalnya takut dia terlalu berminyak banget. Oke, setelah matang seperti ini warnanya agak gold,
cangkok. Oh, pedasnya berasa. Pedas banget. Nah, kita tiriskan di sini. Oke. Okay. Selesai. Oke, setelah ditiriskan akhirnya jadi. Setelah dadal sambal mana. Biar cantik kita beri bawang goreng. Bawang goreng. Oke. Okay. Bawang goreng, oh ya, oke, jadi deh, sambal mata, telur dadar, oke, selesai, jangan lupa di subscribe and like ya, nonton ya resep-resep berikutnya, dah.